saat aku mendengar kabar bahwa aku mendapatkan program asimilasi, aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Aku membayangkan akan memulai kehidupan yang baru, yang lebih baik lagi. Tapi begitu menyakitkan saat orang-orang di luar sana masih memberi stigma negatif kepadaku. Kami dipandang sebelah mata. Selama ini kami sudah berjuang memerangi diri sendiri. Lantai di balik jeruji besi yang dingin itu sudah menjadi saksi pertobatan kami. Kami ingin membuktikan bahwa kami layak berada di tengah-tengah masyarakat.